Andy. Nah, ini sudah di dalam gua. Bisa kita lihat di sana adalah pintu. Nah, ini pintu masuk. Nah, ini bisa kita lihat kondisi gua yang luar biasa, memiliki kubah yang sangat tinggi, bisa mencapai, yang bisa kita lihat bisa mencapai 30-40. Di sana itu di atas ada lampu. Nah, ini yang di atas yang sedang memetik. Para kru sedang beristirahat setelah tadi melewati ini tangga yang untuk naik. Luar biasa ketinggian yang luar biasa. Ya, ini kita sudah dalam gua bersama Pak Adi, setelah kita bertarung melawan ombak yang lumayan besar. Ya. Ini kebetulan hari ini ombaknya lumayan besar nih. Ya. Hari kemarin nggak bisa masuk, ini alhamdulillah bisa, cuma sedikit besar. Jadi kita perlu tenaga ekstra untuk masuk ke dalam. Ya. Alhamdulillah ini teman-teman semua sudah masuk. Ada berapa kru ini ya tadi ya? Kisaran ada 15-an. 15-an orang. Ini kita sudah masuk ke dalam. Rekan kita sudah masuk ke, namanya Andarolas itu. Iya. Tangga yang paling tinggi. Setinggi 42 meter. 42 meter ini. Ya, oh, jaket kemudian nanti bisa naik nggak? Bisa, boleh. Bisa, apa-apa. Boleh ya. Tapi harus hati-hati. Oke. Okay. Karena kita kudulan nih, nggak pakai pengaman ya. Iya. Jadi harus hati-hati. Meskipun nggak sampai atas sekali, iya, jangan bisa naik juga. Walaupun sampai tengah-tengah atau berapa. Perlu saya informasikan bahwa Gua Sarang Burung Lawet Karangduwur ini memiliki kubah yang sangat bagus. Luar biasa. Saya akan mencoba naik. Boleh, Pak Kiran? Boleh. Hati-hati ya. Kok Mas, apa aja? Aja no gen nomor mau kena kosong. Oh ya. Kan yang ngambil kosong. Ya. Luar biasa. Ini sementara belum bisa naik karena sedang ada orang. Ketinggiannya 42 meter. Inilah aset Indonesia. Aset Indonesia yang ada di Kebumen.
ini ada batu fosil. Ini pada batu fosil. Fosil purba. Batu fosil. Garis bawah ini harus dijaga kelestariannya, dijaga kelestariannya, burung-burung lawetnya, dan juga pemanfaatan hasil inilah yang dosa besar kalau ini tidak dijaga, tidak dirawat dan tidak dilestarikan, dan juga hasilnya tidak dimanfaatkan. Dosa besar. Salah besar. Kita menunggu selesai memetik. Nanti kata kita akan melihat seperti apa sih gua sarang burung, sarang burungnya seperti apa. Bisa kita lihat. Tadi kita sudah tahu kondisi gua, perjalanan menuju gua. Nanti kita menunggu hasilnya. Habis ya, Mas. Habis. Kasih lagi ya, Mas. Masih. Ya dulu. Masih, Mas. Ya. Terima kasih. Ini pintu gua. Pintu gua sangat sempit. Kurang lebih ketinggian ada 1, 2, 3, 4, 5 meter. Sedangkan lebar kira-kira 3 meter. Kita masih menyaksikan proses pemindahan tangga.
Bun kira-kiraan, bun. Sabung penurung kalau penurungnya. Nah ini ada bahasa. Ini sudah dapat karun dobo deh. Nah, ada bahasa lain. Maning. Ada bahasa cukul. Maning. Ada bahasa cukul. Nah. Ini sudah dapat penunggul cukul kira-kira penunggul deh. Ah, penunggul cukul. Nah. Anda tidak maksud. Dobo dapat golo karo penunggul cukul kira-kira. Maning. Maning, nyat. Ini suaranya harus keras. Tegas. Mengena maju. Nah ini harus dites. Ini ada pengetesan. Nah ini proses pengunduhan. Bisa kita lihat. Tapi saya tidak bisa mendekat dan karena saya akan naik melihat secara dekat ikut metik. Ini tangga ini terbuat dari bambu yang sangat kuat. Ini tidak sembarangan ini yang membuat. Ini sudah naik tangga yang kedua. Nah, ini sudah di tangga yang kedua.
Di sana ada pintu masuk. Nah, ini seorang pengunduh dengan resiko yang luar biasa. Tangga harus kuat. Nah, ini di ketinggian 42 meter. 42 meter tanpa keamanan, tanpa pengaman. Sayang jalan kebumen tidak bisa naik ke atas. Tidak diperbolehkan.
Ini yang namanya sarang burung yang asli, baru mengambil ini sarang burung asli ya. Kekayaan Indonesia di Kebumen.